Hi everyone, welcome back to my video. Today I still gonna talk about gender equality, but I'm not gonna be alone because I have this opportunity to talk about it with one of the most inspiring women in Indonesia, especially in my city, Madiun, that has amazing thoughts and personalities, none other than Ina Raya, the deputy mayor of Madiun. So without any further ado, let's check it out. Halo, apa kabar Ibu? Alhamdulillah, baik-baik saja, sehat dan bersemangat. Belakang ini sibuk ngapain aja, Bu? Kesibukannya sih ini ya, dengan rutinitas sehari-hari terkait dengan kita lagi mengadakan musrembang itu, jadi musyawarah rencana pembangunan. Di setiap kelurahan kita lagi muter roadshow untuk istilahnya apa ya, menampung aspirasi masyarakat tuh kira-kira apa sih yang diperlukan untuk pembangunan di setiap kelurahan. Jadi 27 kelurahan kita roadshow, kebetulan juga ada beberapa agenda yang lain juga karena ini kan masih awal tahun, merencanakan 2022 ini mau di arah pembangunannya bagaimana. Jadi ide-ide dari setiap kelurahan kita tampung, dan juga sebentar lagi kita akan merumuskan apa-apa saja yang harus kita lakukan di 2023. Bayangin aja nih, masih 2022, tapi kita juga sudah mulai memikirkan penganggaran 2023. Jadi biasanya kalau awal tahun memang sedikit crowded gitu ya, karena tapi alhamdulillah kegiatan-kegiatan yang lain yang istilahnya untuk seremonial memang belum banyak. Jadi ini juga Pak Wali sedang ngambil penghargaan di provinsi, jadi agak sedikit lengang lah, maksudnya nggak begitu banyak kegiatan hari ini tadi. Cuma nanti mulai dari jam 3 sore kita sudah mulai roadshow lagi untuk musrembang di kelurahan-kelurahan gitu. Untuk beberapa orang yang lihat video saya kan belum kenal Ibu, nah, bisa nggak Bu perkenalin dirinya? Oh iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Indah Raya, ibu rumah tangga sekaligus menjadi pelayan masyarakat sebagai wakil wali kota Madiun. Punya dua putra, satu putra, satu putri, yang masih kecil-kecil ya, usia 9 dan usia 6 tahun. Dan alhamdulillah kita dalam keadaan sehat dan juga bersemangat untuk menghadapi podcastnya Nini Mbak Fira ini loh gitu. Nah Ibu, jadi Ibu Wali itu sudah berapa tahun, Bu? Ini alhamdulillah masuk ketiga ya, masuk tahun ketiga. Jadi 2018 kami dilantik berdua dengan Bapak. Ini masuk tahun ketiga dan alhamdulillah juga prestasi-prestasi juga sudah banyak banget kita capai. Dan harapannya di sisa tahun berikutnya, karena 5 tahunan, ya apa yang bisa kami sumbangsihkan ke Kota Madiun bisa tercapai dengan maksimal dengan visi misi dan juga program-program prioritas, semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat itu. Menurut sejarah perwalian Kota Madiun kan nggak pernah ya Bu ada wali kota atau ibu wakil wali kota yang dari perempuan gitu loh Bu. Nah terus gimana kesan Ibu jadi pertama kali perempuan gitu? Kesannya yang saya rasakan ya senang, bangga, kemudian bersyukur dengan adanya, mungkin dengan adanya saya di posisi sekarang ini bisa memberikan kesan tersendiri bagi perempuan yang ada di Kota Madiun, bagi para ibu-ibu terutamanya, mungkin memberikan inspirasi, membangkitkan semangat mereka juga untuk bisa lebih berani tampil, kemudian juga berharap bisa menjadi tempat untuk mencurahkan inspirasi mereka atau aspirasi mereka gitu. Jadi dengan keterwakilan perempuan yang ada di posisi sekarang ini, semoga itu bisa menjadi semangat baru lah untuk para perempuan di Kota Madiun untuk bisa lebih tampil, lebih berani, lebih bisa punya tempat untuk menyampaikan aspirasi mereka dengan adanya saya di sini. Itu aja sih. Pernah nggak sih Ibu ngerasa kayak kesulitan untuk berada di posisi Ibu yang sekarang sebagai
sosok perempuan gitu. Mungkin kalau kesulitan sih enggak ya Mbak, lebih ke bagaimana saya cara saya memprepare diri saya, mulai dari pikiran, tenaga, materi, menghadapi apa yang mungkin sebelumnya belum pernah terbayangkan oleh saya gitu. Dan kalau melihat apa yang saya lakukan sekarang setelah menjalani berada di dalam sini, ya sebenarnya sih sama saja sih kayak kita berinteraksi dengan masyarakat, karena sebelum saya tipikal yang memang senang ketemu orang baru, kenal dengan banyak orang. Jadi mungkin ini jauh lebih ke aktualisasi yang sebenarnya dan bisa bersumbang sih kepada mulai dari peraturan, kemudian kebijakan, lebih bisa mengambil andil lah di dalam situ. Tapi kalau untuk kesusahan atau kesulitan saya rasa nggak ada ya, enjoy aja sih, malah lebih ya it's my pleasure lah kalau saya sih gitu ya. Apalagi melihat bahwa apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat, itu sudah suatu hal yang imbal balik rasa yang luar biasa gitu loh. Istilahnya ya something that money can buy gitu loh. Melihat oh ternyata apa yang kita ambil nih kebijakannya nih diterima baik oleh masyarakat loh, kayak gitu-gitu. Jadi kalau untuk susah sih enggak ya, hanya memprepare diri kita sendiri aja sih untuk bisa lebih tough lah ya. Kalau sebagai perempuan kayaknya lebih tough gitu. Ibu kan punya background keluarga dari politik ya Bu. Nah itu apa menjadi dorongan tersendiri untuk Ibu menjadi wali kota atau ada faktor lain Bu? Sebenarnya tidak bisa disangkal ketika ada orang yang menyampaikan bahwa saya ini punya background keluarga politik gitu, karena semua orang juga tahu. Cuman pernah juga terbahas atau mungkin ada selentingan-selentingan bahwa mungkin ini ada hubungannya dengan dinasti politik dan segala macam gitu ya. Mungkin simpel sih kalau saya bisa jawab, ketika itu mungkin mencuat atau mungkin ada yang selentingan-selentingan seperti itu, nggak bisa dipungkiri ketika kita buka mata yang kita lihat itu aktivitas politik, kemudian ngelihat kegiatan-kegiatan politik yang notabene kami tinggal satu atap ya, dengan saya dengan papa saya, otomatis kita siapapun itu kita akan punya lebih banyak pengetahuan tentang politik, karena begitu melek mata ngelihatnya oh iya bapaknya begini kegiatannya, oh harus ketemu begini begini begini, dan bagaimana trik and tipsnya, itu kan pasti kita jauh lebih banyak tahu dibanding dengan orang awam yang mungkin tidak punya lingkup yang punya dunia politik. Kemudian sama halnya ketika contoh yang lain, mungkin kalau bapaknya polisi mungkin pengen anaknya juga jadi polisi, atau at least pengen punya menantu polisi kan, kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya sih dinasti itu tidak bisa serta-merta kita hilangkan. Tapi dengan adanya saya banyak melihat kegiatan politik, itu memang sedikit membuat saya lebih tahu bagaimana politik itu yang sebenarnya gitu. Sebenarnya politik itu kan tidak harus berpolitik praktis ya, at least kita tahu bagaimana politik ini bisa mengambil bisa mengambil andil dalam kehidupan sehari-hari, karena notabene semua hal yang terjadi di dunia ini itu adalah produk politik. Orang nggak akan bisa berada di posisi saya atau mungkin di posisi legislatif ya, DPR gitu, kalau dia tidak masuk ke dunia politik. Dulu pernah nih Mbak cerita sedikit mungkin ya, ada kebetulan saya kan relawan kelas inspirasi. Udah ada hampir 10 daerah lah yang saya datengin waktu zaman dulu belum jadi wawali ya. Masih bisa kemana-mana gitu, dan memang suatu hal yang saya seneng juga ketemu anak-anak kecil dari pelosok-pelosok desa gitu, anak-anak SD. Ketika ditanya dia cita-citanya apa, dia pengen jadi presiden. Walaupun mungkin itu secara ucapan aja, tapi ketika ditanya gimana cara jadi presiden, dia nggak tahu bahwa presiden ini atau mungkin gubernur atau mungkin apapun jabatan politik itu harus bisa kita bisa capai kalau dia terjun dulu ke dalam partai politik, menjadi anggota suatu partai politik. Nah ini yang mereka belum tahu gitu. Dan bagi saya sih pilihan terjun ke dunia politik itu memang gak gampang, apalagi untuk perempuan. Harus ada pengorbanan juga, terutama
waktu ya, waktu dan pikiran juga, tenaga juga gitu, dan materi juga. Tapi pada intinya ketika kita bisa mengambil kebijakan yang itu benar-benar bisa dirasakan masyarakat, itu rasanya luar biasa banget gitu loh. Itu luar biasa banget. Jadi background politik itu menurut saya pribadi benar-benar menjadi bekal saya ketika saya mau terjun ke dunia politik dan menjadi wakil kepala daerah seperti sekarang ini. Gitu. Terus apa yang membuat Ibu akhirnya mantap menampingi Pak Maidi untuk menjadi wali kota? Sedikit bercerita tentang sosok Bapak ya, sosok Pak Wali ini. Beliau luar biasa sekali dan gaya kepemimpinan beliau saya suka gitu. Saya suka ketika dia santai tapi juga tetap ada seriusnya. Pemikirannya luar biasa, inovatif banget, dan semua hal itu istilahnya ada campur tangan beliau gitu, terkait dengan pembangunan, kemudian arsitektur, kemudian kebijakan. Kalau kebijakan pastilah karena beliau kepala daerah. Kalau saya sebagai wakil ketika melihat pasangannya adalah Bapak, saya berpikir bahwa ya ini adalah pasangan kolaboratif lah. Beliau dari birokrat, karena dulu sekda ya, saya dari partai, di mana mungkin gaya kepemimpinannya mungkin akan sedikit berbeda. Tapi pengetahuan beliau terkait dengan birokrasi, terkait dengan penganggaran, terkait dengan banyak hal, dan pengalamannya pun juga luar biasa, itu membuat saya lebih tatak gitu ketika dicalonkan dari partai untuk berdampingan dengan Pak Wali. Kalau alasan dari saya sendiri kenapa mungkin mau terjun ke dunia politik, lebih ke dulu ceritanya sih saya sempat ragu-ragu juga, Mbak, karena satu, anak saya masih kecil, yang kedua juga ini bukan perkara yang gampang loh masuk ke dunia pemerintahan ini, yang notabene mungkin belum saya tahu sama sekali, walaupun mungkin melihat papa saya, kemudian ada beberapa adik saya kebetulan menjadi ketua DPRD di sini yang jauh lebih apa ya, sudah lebih dulu berkecimpung gitu. Ketika keraguan saya ini terbahas di meja makan, karena kami punya kebiasaan membahas banyak hal di meja makan, saya ingat banget papa saya sempat menyampaikan keraguan saya ini dijawab dengan begini, bahasanya dulu, aku ngerti wo gitu, kalau manggil kan wo, aku ngerti wo, kowe iki iso berdiri di ning sikilmu dhewe, kamu bisa berdiri di kakimu sendiri, kamu sudah punya penghasilan, kamu sudah berkeluarga, sudah independen lah istilahnya seperti itu, dan ketika melakukan hal-hal yang kamu suka seperti ya berkegiatan sosial, itu bisa kamu lakukan dengan hanya menjadi Indaraya. Tapi ketika kamu menjadi Indaraya yang juga sebagai wakil wali kota, akan jauh lebih banyak yang bisa kamu lakukan gitu. Terkait dengan kebijakan tentunya ya, terkait dengan kebijakan, terkait dengan privilege-privilege yang mungkin bisa saya gunakan ketika menjadi wakil wali kota, itu bisa membantu masyarakat jauh lebih banyak, jangkauannya jauh lebih luas gitu. Itu yang kalau kamu menjadi Indaraya yang juga sebagai wakil wali kota. Tapi ketika tidak ada yang bela-bela wakil wali kota, papa yakin kamu juga sebenarnya pasti bisa, cuma jangkauannya mungkin yang belum begitu luas gitu, hanya seputaran yang ketika kamu mampu, kamu bisa memberi, kamu bisa menyantuni, kamu bisa membantu. Tapi ketika menjadi Indaraya yang wakil wali kota, hal-hal ini bisa kamu lakukan dengan jauh lebih mudah dan bisa menjangkau jauh lebih banyak masyarakat. Itu makanya jadi akhirnya, oh oke deh gitu. Dulu ragu-ragu juga, Mbak, karena anak-anak kan masih golden age ya, dimana kita seorang ibu kalau di dalam keluarga itu memang penting banget. Dan alhamdulillah juga suami support banget, karena penyampaiannya aku kenal kamu kan, kamu juga sudah berpolitik gitu, jadi ini yang memang jalannya seperti itu gitu loh. Toh juga apa yang dikatakan papa ada benernya gitu, itu pembahasan di meja makan yang akhirnya terus okay, udahlah, aku yakin berarti mantap lah dengan berpasangan dengan Pak Wali, dan alhamdulillah ya diijabah Gusti Allah, kita bisa memenangkan pilkada ya, alhamdulillah sampai sekarang kita berharap dicintai masyarakat. Nah,
di politik sendiri kan rata-rata tuh kan figurnya banyak yang cowok, Bu. Jarang banget ada yang cewek. Nah, Ibu sendiri tuh mandang itu gimana, dan pernah nggak sih Ibu merasa insecure atau gimana gitu waktu bersanding dengan banyak aktor politik yang rata-rata laki-laki? Cowok ya, iya sih. Arahnya mungkin lebih nggak ke insecure ya, tapi lebih ke kayak bagaimana saya harus bisa menyetarakan dengan mereka gitu kan. Mulai dari tenaga, mulai dari curahan pikiran gitu. Karena kalau kita tahu otaknya laki-laki sama perempuan ini cara bekerjanya kan ya, berbeda ya. Perempuan ini udah kayak wire yang interconnected, yang ini mikir ini, mikir ini. Sama kayak ini nih, ada apa namanya, mbak di rumah ada yang mau pulang, pamit pulang karena mau nikah. Ini mikirin nanti cari penggantinya gimana, menunya anak-anak gimana, jemputnya sekolah gimana, laundry. Waduh, itu benar-benar yang kayaknya mungkin itu yang sedikit membuat saya harus lebih ekstra, mulai dari pikiran, kemudian menata bahwa ini harus dipisahkan antara pekerjaan, rumah tangga, kemudian berkegiatan sosial, ini harus bisa memisahkan itu. Tapi ketika kita berada di dalam satu agenda gitu ya, bersama dengan Delalah, Forkopimda ini kan memang laki-laki semua gitu kan, Pak Kajari, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Dandrem, semuanya bapak-bapak. Cuman alhamdulillah banget Pak Wali ini sosok yang juga mengerti bahwa oh, wakilku ki wedok loh, wakilku ki perempuan loh. Jadi banyak sekali privilege-privilege atau mungkin dispensasi dari bapak ketika memang acara itu malam, kayak misalkan gelar pasukan gitu ya, kita mau justisi gitu. Wes mbak, anu neng omahai tak aku gitu-gitu, karena bahasa bahasa saya sama bapak ya seperti itu, udah mbak wes neng omahai be anak-anak gitu, karena memang kalau justisi sampai malam juga setengah 12, setengah 1 kayak gitu-gitu. Dan dengan adanya bapak yang sangat mengerti ya, Pak Wali yang sangat mengerti, itu membuat saya oh ya memang bapak ini paham bahwa perempuan ini memang harus balance. Nggak bisa nih kalau dipaksakan gitu dengan keterbatasan yang ada, harus memikirkan anak-anak juga, memikirkan suami, memikirkan hal-hal yang sangat teruat banget gitu. Kalau hanya gelar pasukan wis nggak usah gitu-gitu. Jadi jauh lebih merasa terayomi malahan mbak kalau sama bapak-bapak ini gitu ya. Pak Kapolres, Pak Dandim, udah mbak gini. Jadi lebih seperti itu, berarti mereka lebih menjaga saya gitu. Cuman memang ada kalanya saya juga merasa bahwa karena ini sudah pilihan saya dan sudah tugas saya, ya otomatis saya tetap ikut, saya tetap datang gitu. Cuman mungkin kalau sudah berada di jam 12, saya pamit pulang dulu, tapi at least ada balance-nya gitu loh. Ini tugas, tapi juga ada dispensasinya karena memang bapak sangat mengerti nek wakilnya ini perempuan gitu. Kalau misalnya pernah nggak Ibu mendapat diskriminasi atau cibiran sebagai wanita yang menjadi wakil kepala daerah? So far sih nggak ada sih Mbak, so far sih nggak ada. Tapi ya apa ya, kita kan nggak tahu ya hati orang gimana ya, apalagi kita berhubungan dengan banyak masyarakat gitu kan. Ketika itu dilihat bahwa secara kapabilitas saya ini mampu gitu ya untuk menyelesaikan suatu masalah, atau at least fast respon lah. Kalau kita tahu kan sekarang media sosial kan udah lumayan sangat membantu ya mendekatkan kita dengan masyarakat gitu ya. Apapun keluhan mereka, asalkan memang bisa kita segera tindak lanjuti, pasti saya tindak lanjuti. Karena tipikal saya memang dari dulu memang ya bukan mendewakan media sosial, tapi jauh lebih memanfaatkannya menjadi suatu sarana komunikasi yang memang tidak berbatas dengan masyarakat ya. Siapapun bisa melaporkan apapun gitu kan. Nah, ketika itu terjadi, itu membuat saya jauh lebih gampang untuk menghandle apapun gitu. Bahkan di ruang kerja tanpa harus ke lapangan misalkan, ya coba kirim foto, misalkan gorong-gorong mampet atau apa, itu sangat membantu banget gitu. Jadi apa ya, kalau cibiran itu sebenarnya saya tidak pernah merasa ada yang seperti itu, tapi ya hati orang kan nggak ada yang tahu. Kalaupun selama ini ada yang mengeluhkan sesuatu atau menyampaikan sesuatu kepada saya pribadi,
ya sebisa mungkin kalau misalkan bisa langsung dijawab dan dibantu, diberikan solusi, pasti akan saya lakukan. Jadi kalau cibiran itu so far sih enggak ada. Belum ada gitu. Harapannya juga jangan ada. Gitu. Menurut Ibu sendiri, kenapa sih di Indonesia tuh masih banyak ketimpangan-ketimpangan di mana perempuan itu masih dianggap rendah? Semakin kesini sih sebenarnya saya melihat sudah lebih jauh banyak berkurang ya, terkait dengan yang kita tahu susunan calak aja sudah harus 30% keterwakilan perempuan kan. Mungkin gap atau ketimpangan antara laki-laki dan perempuan ini kayaknya sekarang sudah lumayan banget jauh berkurang gitu. Yang perlu kita encourage, maksudnya harus perlu banyak encourage perempuan-perempuan untuk lebih jauh berani tampil, menyampaikan pendapat, kemudian berani melakukan sesuatu yang memang itu benar sesuai koridor sebagai perempuan ya. Karena perempuan sama laki-laki ini sebenarnya kan bukan untuk compete each other gitu ya. Mereka kan melengkapi kan, complete bukan compete. Nah, ketika perempuan ini bisa menempatkan diri sesuai dengan porsinya, saya yakin baik di pemerintahan, baik di keluarga, maupun itu misalkan dia sebagai tulang punggung, saya rasa yang diambil oleh perempuan itu kebijakan-kebijakan atau jalan apa istilahnya, keputusan-keputusan yang juga pakai hati, pakai pikiran, dan mikirnya tuh jauh lebih panjang. Oh, nanti impact-nya begini. Oh, nanti istilahnya akan berimbas seperti ini gitu loh. Mungkin beda dengan pemikiran laki-laki ya. Makanya Bapak dengan saya, dengan semua OPD atau yang ada di pemerintahan itu kalau diskusi ya bisa sampai lama banget karena ya setiap kepala kan punya pemikiran berbeda-beda ya. Kalau perempuan mungkin jauh lebih kompleks mikirnya. Nanti kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Dan jauh lebih hati-hati banget mengambil suatu tindakan yang beresiko, misalkan ya. Kalau laki-laki kan resiko tabrak dulu lah gitu. Kalau perempuan kan pasti pelan-pelan banget, hati-hati banget gitu. Dan ya itulah kenapa sekarang kita juga mulai menyeimbangkan posisi-posisi eselon 2, eselon 3, eselon 4 itu kita isi dengan beberapa posisi penting itu dipegang oleh perempuan karena pertimbangannya ya seperti itu gitu. Jadi kalau di pemerintah Kota Madiun itu saya rasa sudah sangat balance banget untuk keterwakilan perempuan sebagai pengambil kebijakan, kemudian sebagai orang yang bisa mengemukakan pendapatnya, oh bagusnya begini, arahnya begini gitu. Itu di pemerintah Kota Madiun sudah luar biasa banget. Dan apa ya, itu pun juga sangat diapresiasi banyak daerah ya, ketika Kota Madiun bisa menempatkan baik lurah, kemudian kepala dinas, kepala bagian, itu perempuan-perempuan yang memang secara kapabilitas itu dia mampu untuk menjadi pemimpin di OPD-nya masing-masing, di bagiannya masing-masing. Berarti perempuan itu menjadi warna yang baru ya, Bu? Iya, benar-benar. Warna yang baru. Dan warna yang baru yang patut dipertimbangkan, gitu. Patut diperhitungkan juga, gitu. Nah, pandangan suami ibu terhadap ibu yang mengurus rumah tangga sama posisi ibu yang sekarang tuh gimana, Bu? Dari awal emang dia support banget karena memang itu tadi yang saya sampaikan, ketika kenalan pun dia juga sudah tahu bahwa oh calon istrinya ini adalah orang yang sudah berkecimpung di dunia politik, gitu kan. Dan ketika benar-benar ada di posisi seperti ini, kami berdua hanya sedikit mengadjust aja sih Mbak. Kuncinya sih di komunikasi ya, terutama dengan tugas menjaga anak ya, maksudnya taking care mereka gitulah ya, bukan yang menjaga karena memang ada mbak-mbak juga ya dan mbak-mbak pengasuh juga. Tapi ketika hal-hal yang terkait kayak kemarin ngambil rapot gitu kan, ya dikomunikasikan, bisa nggak sayang kamu ngambil rapot gini. Oh aku nggak bisa, nah, dia bilang aku nggak bisa, yaudah oke aku aja lah karena memang kayaknya bisa disesel-seselin nih di agenda. Akhirnya ya udah saya ke sekolahan kakak, sekolahan adik, ikut rapat komite gitu-gitu aja. Cuman memang pembagian tugas ini sangat penting dan
yang bagi saya sih yang paling paling penting di antara itu adalah bisa menyeimbangkan antara waktu saya untuk mengurus pekerjaan dan waktu saya untuk mengurus rumah tangga, ya suami, ya anak, ya laundry, ya masakan, ya kayak gitu-gitu. Dan selama kalau melewati komplain-komplain atau mungkin suami mengeluh gitu, ada kalanya juga kayak ngapa nggak kemalaman, apa nggak ini, karena di rumah kadang-kadang juga masih ada yang harus dikerjakan gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan adanya teknologi yang luar biasa kayak di kantor gitu, misalkan, "Mah, aku tadi jajan begini," kan bisa video call. Ada CCTV yang bisa one way komunikasi gitu kan, saya bisa melihat mereka dan mereka bisa mendengar suara saya kan gitu. Udah luar biasa banget lah. Untungnya sih kita ada di era seperti ini. Jadi masih bisa disiasati dengan hal seperti itu. Jadi enggak ada yang terlalu signifikan banget perubahannya gitu. Janjian ya colongan sih kadang-kadang, "Yuk, sayang, kita janjian makan siang," gitu ya. Dia dari kantor ke sini, kita makan siang bareng gitu. Memang harus making time, Mbak. Karena memang benar-benar harus kita buat waktunya, karena kalau enggak ya enggak akan ketemu-ketemu gitu-gitu sih. Jadi suami alhamdulillah support banget, dan yang saya sukai dan saya syukuri itu bahwa dia pun juga, suami pun juga masih bisa memberikan komplainan, masih bisa memberikan masukan, masih bisa mengkritik bahwa kamu mendingan seperti ini, kayak gitu-gitu. Karena ya yang kepala rumah tangga kan mereka gitu kan, nggak, kepala rumah tangga kan suami gitu kan. Kita sih suka saya guyon-guyon juga, "Oke, kepala rumah tangga adalah laki-laki tapi lehernya kan perempuan, jadi maksudnya mau nengok ke kanan ya itu harus tergantung lehernya," gitu-gitu. Tapi ya notabene seperti itu, memang sebagai kepala rumah tangga memang harus bisa mengambil andil penting terhadap istrinya, karena kan ya tanggung istrinya kan tanggung jawab suaminya gitu kan, baik nanti di dunia atau pertanggung jawabannya di akhirat kan tetap harus nurut sama suami lah, walaupun itu mungkin melalui argumentasi seperti itu. Jadi masih sebatas ya biasa normal, dan alhamdulillah itu bisa bisa menjadi acuan saya juga untuk mengambil langkah. Kalau memang dirasa kemalaman ya cepat pulang, dirasa kayaknya kurang perhatian sama anak ya berarti harus disisihkan waktu yang lebih banyak, gitu-gitu. Kalau anak sendiri tuh pernah komplain nggak sih, Bu, kayak "Mama papa tuh kok sibuk terus," pernah, gitu? Pernah banget. Cuman memang diberi pengertian ya. Kemarin pada saat hari ibu ada tugas dari sekolahan, kebetulan yang kecil, si Amora ini kan umur 6 tahun, ada tugas dari sekolahan. "Apa sih yang gak disuka dari mama?" Jawabannya adalah, "Kalau pulang kantor sore, pergi terus," kayak gitu tuh. Jadi bener-bener yang akarnya terus nangis, Mbak, gitu kan. "Oh, ternyata yang dirasain anakku tuh begini," gitu. Ya walaupun video call itu tidak bisa menggantikan secara physically kedekatan kami dan saya dan anak-anak, tapi at least itu sedikit membantu dan mereka juga senang. "Oh, paling kita kamuflase dengan, 'Adek nanti pengen apa nih? Nanti jam berapa pulang?'" Biasanya sih yang paling menyenangkan buat mereka kalau saya sudah keluar pintu exit tol itu, "Adek coba hitung ya sampai 150, nanti mama udah nyampe situ," gitu kan. Dihitung tuh dia benar-benar begitu udah nyampe rumah saya yang lari, "Berapa dia?" "Terus 125 lah, ini mama udah datang," ya kayak gitu-gitu. Jadi dibikin itu aja, dibikin seru aja gitu, karena anak-anak kecil kan masih bisa ya dikondisikan, itu kan masih bisa gitu kan. Makanya justru saya sangat menikmati banget ketika dikangenin oleh mereka gitu. Jangan sampai nanti mereka kalau udah besar kan mamanya mau kemana terserah, nggak dikangenin gitu-gitu kan. Ini masih kecil tuh memang saya berusaha sekali untuk sebisa mungkin kalau ada agenda ya saya ajak. Misalkan Sabtu Minggu ada agenda gitu, saya ajak supaya mereka juga tahu bahwa, "Oh, mamanya ini bekerja begini. Oh, capek juga loh begini." Jadi ketika kita menjelaskan ke mereka, mereka tahu bahwa ya yang dilakukan itu seperti yang disampaikan mama, "Mama capek deh, tadi habis begini itu, oh iya ya kemarin juga seperti itu," gitu. Jadi memang biar melihat realitanya bagaimana, alhamdulillah lah gitu. Jadi berapa sering ibu quality time sama anak-anak? Biasanya sih yang paling banyak ya Sabtu Minggu. Kalau ada agenda, tak ajak
sekalian. Kemudian kalaupun memang tidak ada agenda yang ini, ya kami paling biasanya berenang bareng atau berenang di rumah, kadang-kadang pakai kolam yang apa dari plastik itu, kayak gitu-gitu. Ya bikin hal-hal yang fun aja sih, barbekyuan, kemudian bikin slime, kayak gitu. Ya hal sepele sih Mbak, kalau masih kecil-kecil tuh masih lumayan enak gitu kan. Ya, tuntutannya juga gak banyak-banyak gitu. Paling kalau ini ya di mall sebentar, mereka naik skuter, naik mobil-mobilan, itu sudah cukup bagi mereka, itu sudah cukup. Yang selalu saya lakukan, yang menurut saya ini adalah suatu hal yang vital banget, itu adalah setiap mau berangkat tidur, kami ini selalu berpelukan gitu kan. Kakak, adek, peluk gitu. Mau dimanapun mereka, ketika saya teriak begitu, kakak, adek, walaupun mereka di ruang tamu, ya tetap datang, kita peluk. With no reason ya, with no reason gitu, terus tiba-tiba dia datang terus meluk gitu tanpa saya yang panggil gitu, dia datang meluk gitu. Emang kenapa sih, dia enak aja gitu jawabannya. Dan itu yang bikin saya, oh ya, lebih merecharge diri saya gitu loh, bahwa oh, keluarga saya ini, anak-anak saya ini membutuhkan saya, hanya dengan begitu aja mereka sudah puas gitu loh. Dengan tiba-tiba meluk gitu, with no reason, itu kan suatu hal yang luar biasa banget gitu. Dan selalu cerita, tadi apa di sekolah, tadi apa begini, oh iya Ma, tadi si ini beli slime, uangnya kurang, gini-gini. Jadi masih yang begitu, kami kalau mau tidur memang membudayakan seperti itu. Gitu. Dan itu adalah bekal dimana nanti kalau mereka sudah mungkin beranjak dewasa, sampai saya bilang, kakak adik berarti besok sampai kakak adik besar, mama tetap boleh cium ketek ya, boleh, tak catat loh ini, gitu-gitu. Boleh ya, boleh, boleh gitu. Ya sebisa mungkin ya saya nikmatilah perkembangan mereka. Dan dengan adanya kemampuan, setiap orang tua kan berbeda-beda ya. Selama saya masih bisa memberikan yang terbaik, baik itu mungkin perhatian, waktu, materi, misalkan, mah aku pengen bikin slime yang banyak gitu ya. Selama kita masih punya anggaran untuk itu ya, kenapa enggak gitu. Toh mereka juga biar punya kesibukan di rumah gitu. Dijual, gini, dijual mah nanti satu cupnya 5.000 gini. Oke, nanti mama bikinin stikernya ya gitu. Ya suportif aja sih, suportif aja mereka maunya gimana. Karena kalau anak-anak yang masih kecil-kecil gitu kan, mereka pun juga masih mencari bakatnya di mana gitu. Karena ketika kita coba-coba, menurut saya trial and error itu ya memang harus dicoba, harus dijalani gitu. Dulu suka badminton, ternyata capek mah, ternyata oke, ya sudah enggak, kita cari lagi apa gitu. Nanti ketika sudah menemukan yang benar-benar mereka suka, ya berarti memang jalannya di situ. Masih mencari-cari lah gitu, seperti itu. Nah ini mulai balik ke topik yang serius lagi nih Bu. Saya kan lihat beberapa berita tuh kan ada itu Bu, apa, Madiun surganya open BO. Nah tanggapan Ibu tuh mengenai itu apa ya Bu? Awalnya sih kemarin sempat berpikiran bahwa Kota Madiun ini kan majunya pesat banget ya, perkembangannya pesat sekali, kemudian prestasinya juga luar biasa, sampai ratusan penghargaan kita dapat di 2021 ya, sampai masuk ke tahun ketiga ini. Awalnya sih sempat berpikiran gini, apa iya sih ini dimunculkan hanya untuk mencoreng nama baik Kota Madiun gitu ya. Awalnya seperti itu. Tapi ternyata ada cerita-cerita di balik itu gitu. Apakah itu memang kenyataan atau tidak gitu. Tapi bagi saya hal-hal yang negatif itu memang perlu kita cari tahu kebenarannya, kita perbaiki, kita luruskan, tapi bukan menjadi suatu hal yang mengganjal untuk kita tetap terus berkarya ya. Berkarya dalam artian mencetak prestasi, kemudian meningkatkan kinerja dari pemerintah Kota Madiun gitu. Toh juga akhirnya terus beritanya sudah nggak ada lagi gitu kan. Jadi menurut saya hal-hal seperti itu hanya kerikil-kerikil kecil lah. Kerikil-kerikil kecil yang notabene kita pun juga nggak tahu itu benar atau enggak. Even pun itu benar, toh juga tidak terberitakan lagi, tidak ada buktinya juga gitu. Bahkan kita sampai juga berkoordinasi dengan kejaksaan dan kepolisian. Kalau memang ada, mana ya kita tindak lanjut. Andai kata mungkin
mungkin tersampaikan ada ASN yang mungkin juga melakukan hal seperti itu. Tapi ternyata sampai sekarang juga kita tidak menemukan hal-hal yang secara signifikan itu terbukti nyata bahwa Kota Madiun ini surganya Open BO, itu juga nggak ada. Bagi saya sih ya itu hanya percikan-percikan aja sih, dan itu tidak menghalangi kami di pemerintahan untuk tetap melanjutkan pembangunan, tetap mendekatkan diri dengan masyarakat gitu. Makanya kalaupun memang itu benar-benar ada, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan gitu kan? Kalau itu terkait dengan bantuan-bantuan yang seharusnya mereka terima, misalkan mungkin secara ekonomi mereka mungkin di bawah rata-rata, berarti apa sih yang harus kita lakukan dari pemerintahan ini? Mungkin ada bantuan, mungkin ada pendekatan tertentu, tapi sampai sekarang dari dinas kami, dinas sosial, dari kepolisian pun juga memang tidak sampai ada yang memang muncul, oh ini loh oknumnya, atau oh ini loh ceweknya seperti ini yang booking ini gitu, nggak ada. Jadi ya itu sepintas lalu aja gitu. Akhir-akhir ini kan banyak ya Bu berita tentang kekerasan seksual yang akhirnya mencuat di publik, apalagi di bidang pendidikan. Nah, tanggapan Ibu tuh mengenai itu gimana? Ya, kekerasan seksual di bidang pendidikan mungkin yang terakhir kita juga ngikutin ya, itu yang ada di pondok pesantren juga gitu kan. Ya, gregetan sih Mbak, sebagai perempuan tuh gregetan dan apa ya istilahnya, menyayangkan sekali gitu loh, kenapa sampai ada cerita-cerita seperti itu. Padahal kalau kita lihat dunia pendidikan itu kan harusnya mengajarin yang baik gitu kan, mengajarkan sesuatu yang baik yang tidak bertentangan dengan norma, kemudian bisa diterima oleh masyarakat juga gitu. Namanya guru itu kan ya digugu dan ditiru, harusnya seperti itu. Tapi pada kenyataannya bila itu masih terjadi, saya rasa ini agak sedikit agamis gitulah. Ya memang harus kembali ke diri kita masing-masing gitu. Apa sih yang membuat jadi seperti itu? Apa sih yang melatar belakangi itu bisa terjadi? Karena banyak faktor juga Mbak di belakangnya. Mungkin sekalian nyambung juga ketika ada Permendikbud, kemudian ada RUU tentang kekerasan seksual. Itu akan banyak sekali pendapat-pendapat yang beragam. Baik dari isinya, baik dari substansinya, di mana kita sama-sama tahu bahwa bahasa hukum itu kan bahasa yang bias, bahasa general, bahasa bias yang terinterpretasikan oleh masing-masing orang ini berbeda-beda. Jangankan bahasa hukum, kita aja yang duduk satu meja pasti punya pendapat yang berbeda terhadap satu hal. Makanya we cannot please everyone, itu nggak bisa gitu. Nah, ketika undang-undang ini, misalkan Permendikbud, ketika ada kata-kata concern yang itu berarti ada persetujuan dari dua belah pihak, berarti tidak masuk dalam kekerasan seksual, misalkan seperti itu, yang di kampus segala macam. Munculnya kata persetujuan ini aja jadi perdebatan se-Indonesia gitu kan. Berarti kalau persetujuan berarti bila sama-sama setuju berarti tidak masuk dalam kekerasan seksual, gini gitu. Padahal kan sebenarnya munculnya kata persetujuan itu bahwa kalau memang persetujuan itu tidak bisa pakai undang-undang ini gitu. Kalau sama-sama persetujuan berarti masuknya mungkin ke undang-undang yang membahas tentang perzinaan gitu kan. Tapi ininya aja ini sudah diperdebatkan semua orang gitu. Wah, berarti itu melegalkan perzinaan segala macam gitu. Padahal sebenarnya enggak. Yang bisa pakai undang-undang ini, hanya yang undang-undang Permendikbud itu, undang-undang ini hanya ketika terjadi, tidak terjadi kesepakatan. Ini bahasanya kan seperti itu ya, baru pakai undang-undang yang ini. Tapi ketika terjadi kesepakatan dan ternyata ditemukan adanya perzinaan, berarti pakainya undang-undang yang lain. Kan hanya sesimpel itu sebenarnya. Tapi masyarakat memang kadang-kadang apa ya, istilahnya cemuit sesuatu yang dia tidak bisa pahami banget gitu loh. Sedangkan undang-undang itu kan bahasanya kan udah tebel, kemudian belum tentu bisa dipahami, dan bahasanya juga bahasa general, bias dan segala macam. Jadi kalau saya rasa peraturan-peraturan itu dibuat kan karena kita memang negara hukum. Kita ini negara hukum berdasarkan dengan hukum, dan masing-masing
perbuatan hukum itu ada payungnya sendiri-sendiri, gitu kan? Mungkin dari tadi tuh mungkin perzinaan, kemudian ini sebagai Permendikbud atau RUU PKS segala macam itu, saya rasa memang ada pembahasan tersendiri gitu loh. Oh, ini mengatur tentang ini mengatur tentang ini mengatur tentang ini. Jadi tidak bisa disamaratakan gitu. Tapi kembali lagi bagi saya sih, sebelum mungkin masuk ke dalam ranah hukum, kenapa nggak kita pikirkan preventifnya? Preventifnya dalam artian lebih banyak mengedukasi ke masyarakat, terutama mungkin kawula muda ya, yang masuk di usia-usia kuliah, yang notabene dia secara nalar sudah paham tentang bagaimana hubungan seksual, kemudian bagaimana harus mengambil tanggung jawab ya dia melakukan itu gitu kan. Kenapa nggak kita pikirkan preventifnya? Berarti harus ada konseling-konseling keluarga, harus dekat dengan putra-putrinya, kemudian harus meningkatkan agama ya, maksudnya iman dan takwa, kemudian bonding dengan keluarga itu tadi gitu, karena peran keluarga ini sangat penting banget. Ya walaupun mungkin tetap akan ada miss-nya, tapi paling enggak ketika itu dimulai dari lingkup terkecil di mana keluarga ini adalah supporting system yang paling kuat. Mau kita salah, mau kita benar, kalau keluarga itu pasti dia akan membela. Kebanyakan kan seperti itu. Ya itu aja sebenarnya yang harus kita lakukan. Pendekatan terhadap keluarga, bagaimana cara dia mendidik anaknya, terus kemudian edukasi secara dini di sekolahan, mungkin ya tingkat SMA, tingkat perguruan tinggi, bahwa nanti resikonya begini loh kalau mengambil langkah seperti ini, mungkin begini loh. Itu aja sih, harusnya sih seperti itu. Jadi pemerintah, kita harus berkolaborasi, pemerintah membuat payung hukumnya, undang-undangnya, tapi juga harus seiring sejalan dengan bagaimana cara preventifnya ini supaya tidak nanti terjerat hukum yang ini. Sebenarnya harusnya itu, harus seiring sejalan. Ya, PR-nya kita bersama sih sebenarnya itu. Saya yakin semua keluarga di Indonesia, bahkan di dunia, nggak ada yang pengen terkena hukum apapun ya. Maupun hukum pidana, perdata, atau mungkin hukum-hukum yang lain, nggak akan pernah ada yang mau. Tapi ya kalau itu menjadi suatu kesalahan, tentunya ketika ini ke negara hukum, ya memang harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku gitu. Nah, kalau ibu sendiri tuh sebagai seorang mawali dan wanita, apakah ibu mendukung pengesahan Permendikbud nomor 30 sama RUU KPS itu, Bu? Itu pada intinya memang jauh lebih melindungi ke kekerasan seksual ya, baik pada perempuan, anak juga. Itu kalau dilihat sepanjang 2021 aja ada banyak sekali kasus gitu ya, ada sekitar 4.000 kasus yang ke anak ini ya. 4.000 kasus itu ke kekerasan seksual, 4.000 sekian, di mana 55%-nya itu terjadi pada anak-anak. Nah, ini sebenarnya dilematis sih, karena setuju atau tidak itu sebenarnya kita harus lihat banget substansinya. Kalaupun saya harus diminta antara setuju atau tidak, dengan adanya revisi-revisi, masih ada istilahnya keraguan-raguan untuk mengesahkan dan segala macam. Saya rasa jalan utamanya adalah memang harus duduk bersama. Orang-orang yang punya persepsi lain, kemudian orang-orang yang punya kewenangan mengambil kebijakan, terutama untuk di DPR ya, di DPR untuk pengesahan itu, memang harus duduk bareng. Jalan tengahnya bagaimana gitu? Kalau hanya tentang kalimat yang itu tadi bisa diinterpretasikan berbeda-beda, ya harus dicari kalimat yang memang tidak sampai orang berpikir, taruhlah kita nulis bisa itu kan bisa karena bisa, kita bisa nih makan. Tapi bisa juga jadi racun, bisanya ular gitu kan. Nah, ini yang harus kita samakan persepsinya. Tapi saya pribadi, apapun undang-undangnya ketika itu
mengatur substansi tentang bagaimana cara kita melindungi perempuan dan anak dengan koridor yang benar dan tidak istilahnya tidak merugikan korban, dan dengan hukuman yang setimpal yang tertera di situ, saya rasa sih oke-oke aja kalau saya, ya apalagi perempuan ini kalau dibilang kadang-kadang suka jadi objek, suka jadi objek yang masyarakat, mungkin maksudnya kaum-kaum laki-laki mungkin menjadikan wanita itu sebagai objek. Nah, dengan adanya undang-undang itu mungkin ada yang perlu direvisi atau perlu ada satu pemikiran antara orang-orang yang berbeda pendapat ini tadi. Saya rasa itu undang-undang yang bagus. Dan itu tadi, undang-undang ini sebenarnya hanya rel yang bisa dipegang ketika orang itu sudah terjerat hukum. Kalau saya pribadi pengennya sih mendahulukan preventifnya ini tadi. Itu sih, kalau seorang ibu kan pengennya ya jangan sampai terjerat hukum lah. Kita preventifnya dulu lah, apa itu yang harus kita lakukan. Ketika kita perempuan mungkin punya andil yang lebih besar daripada laki-laki di keluarga ya. Mungkin dari hal mendidik, dari hal mengarahkan anaknya harus bagaimana gitu. Itu yang harus kita dahulukan. Tapi intinya sih undang-undang apapun itu mengatur hal-hal tertentu sesuai dengan kebutuhannya, karena memang kita negara hukum. Tapi saya pengennya ya jangan sampai menuju ke situ. Tapi kan undang-undang itu dibuat untuk memang melindungi ya Mbak, melindungi. Tapi sebelum melindungi korban maksudnya, tapi sebelum masuk ke situ kita pikirkan preventifnya ini tadi lah. Gitu. Apa sih yang ada di pikiran Ibu menyangkut tentang kata-kata kesetaraan gender? Kesetaraan gender, okay. Jadi dulu kalau kita bicara masalah gender itu yang terpikirkan adalah antara laki-laki dan perempuan. Padahal sebenarnya kalau di literatur yang lain, gender itu bisa arti komunitas. Jadi di kami ini, pemerintah Kota Madiun ini ada pengarus utamaan gender. Ternyata gender di situ tuh banyak banget lah. Ada disabel ya, difabilitas, ada lansia, ada kemudian anak-anak muda, ada perempuan, ada anak, ada ini. Nah, gender itu ini kumpulan-kumpulan ini. Jadi bukan hanya tentang wanita dan laki-laki ya. Tapi kalau ini arahnya adalah kesetaraan gender terkait dengan kelamin, jenis kelamin, otomatis saya menyampaikan bahwa itu tadi, perempuan dan laki-laki ini bukan untuk saling berkompetisi, tapi lebih saling melengkapi. Selama perempuan itu tahu kodratnya sebagai perempuan, dan ya pasti batasan-batasan tetap ada lah. Kita nggak bisa lah perempuan ini menyaingi laki-laki di dalam hal lain gitu, dan dalam suatu hal yang memang itu faktnya laki-laki. Menurut saya mungkin ya terkait dengan kekuatan, kemudian kapasitas-kapasitas yang hanya bisa dilakukan laki-laki, itu kita nggak bisa untuk menyamai itu gitu. Begitu juga laki-laki, dia tidak bisa mengambil peranan sama persis dengan perempuan. Jadi kalau kesetaraan gender, saya rasa ini bukan suatu isu yang wow banget lah di zaman sekarang ini ya, karena sudah banyak sekali pembuktian-pembuktian bahwa perempuan itu juga mampu secara kapasitas mampu berada pada posisi-posisi yang mungkin laki-laki pun dulu sempat mendominasi gitu. Kalau sekarang mungkin masih sudah banyak wanita-wanita yang mulai tampil berani. Kemudian membuktikan bahwa taruhlah bisa menjadi pengusaha yang sukses, bisa menjadi pemimpin yang baik, kemudian bisa menjadi panutan juga gitu. Ya kalau perempuan ini kan soalnya multitasking person ya, jadi bisa jadi apa aja sebenarnya, tapi tentunya dengan keterbatasan-keterbatasan tertentu gitu. Kita nggak bisa sih benar-benar setara dengan laki-laki, itu saya rasa nggak bisa. Tapi dengan adanya kesetaraan gender itu bukan berarti kita harus sama, tapi harusnya paling nggak melengkapi gitu.
Kalau menurut Ibu, isu-isu yang penting untuk dibahas mengenai perempuan sekarang tuh gimana, apa Bu? Ini ya, perasaan perempuan yang masih terlalu konvensional, hanya berpikir bahwa dirinya ini, kalau bahasa Jawanya konco wingking gitu ya, maksudnya yang teman-teman di tempat tidur, kemudian hanya berkutak di dapur kayak gitu-gitu. Ya sekarang ini yang perlu diberikan pencerahan tuh ya perempuan-perempuan untuk bisa dia survive sendiri, yang tidak bergantung kepada laki-laki. Bergantung bukan yang berarti kita nggak perlu mbak ya, tapi maksudnya ketika ada sesuatu hal buruk terjadi, misalkan mungkin suaminya nyonsewu maksudnya meninggal atau mungkin berpisah dengan suaminya, at least dia tidak kebingungan untuk hal finansial gitu ya, terutama karena perempuan ini kan kadang-kadang dengan perannya sebagai ibu rumah tangga kan jadi menteri keuangan kan mbak gitu kan, yang kerja laki-laki, yang jadi menteri keuangan perempuan gitu lah. Ketika menteri keuangan ini tidak punya input atau tidak punya pemasukan, otomatis kan dapurnya kan nggak bisa ngebul juga, nggak bisa membiayai anak-anaknya. Andai kata ditinggal suaminya ya, mau itu bercerai atau mau itu meninggal. Nah inilah yang harus kita harus kita ubah stigma seperti itu gitu, bahwa perempuan ini mampu kok, bisa banget, bahkan dengan multitaskingnya perempuan itu kita bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu gitu ya. Kita bisa ya itu tadi lah, bisa video call anak-anaknya, bisa tapi masih bisa mikir juga kerjaan kantor, bisa juga nanti tiba-tiba nganterin laundry, bisa juga nganterin COD segala macam, itu kita bisa banget. Perempuan itu luar biasa, saya bilang, ketika dia menyadari kemampuan dia, dia pasti akan jauh lebih bersemangat, jauh lebih berani bangkit, berani tampil. Itu yang PR, menjadi PR kita semua. Perempuan ini harus menyadari kemampuan dia dan harus mencari support system yang benar. Misalkan perempuan, gabung dengan perempuan, kita saling mensupport gitu ya. Oh iya, nanti kalau nggak bisa begini loh, gini-gini. Jadi saling support itu loh. Karena perempuan ini kan pakai hati ya. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi gitu kan, pasti menimbulkan menimbulkan semangat tersendiri, imun booster juga gitu kan, terus spirit booster juga. Saya rasa itulah yang menjadi PR buat kita yang mungkin mampu meng-encourage wanita-wanita lain untuk dia mampu berpikir bahwa aku ki bisa. Itu yang agak susah sih itu. Tapi semakin kesini semakin alhamdulillah semakin banyak kok mbak, apalagi di masa pandemi ini yang bisa berpikir bolak-balik gerembiang itu ya perempuan. Misalkan nih tiba-tiba nyuan sewu suaminya PHK, pasti istrinya berpikir apa ya, okelah kita bikin usaha aja lah, mungkin yang paling gampang kuliner, atau yang tadinya mungkin penjahit jadi pengusaha masker, kayak gitu-gitu tuh yang bisa berpikir switch-nya gampang itu perempuan. Karena laki-laki ketika istilahnya mungkin di PHK gitu kan, yang sudah yang ngelokro dulu gitu ya. Ya terus kalau misalkan laki-lakinya, suaminya ngelokro, nggak ada yang berpikir bagaimana caranya bangkit, kan ya nggak akan bisa bangkit kan. Nah biasanya peran perempuan ini diperlukan seperti itu. Oh ya udah gini aja loh kita, yuk gini aja lah gitu ya gitu. Banyak sekali teman-teman UMKM ini yang perempuan, memang yang perempuan itu banyak teman-teman UMKM yang perempuan tuh yang dari tadinya tidak kepikiran untuk punya usaha, jadi punya usaha ya di masa pandemi ini. Karena kalau enggak meng-adjust atau men-switch bagaimana cara mengembulkan dapurnya, ya mereka enggak akan bisa survive di masa pandemi ini. Perempuan tuh luar biasa lah pokoknya. Program yang disiapkan Ibu untuk pemberdayaan perempuan terutama di Madiun itu apa? Kita menyiapkan banyak sekali program-program di beberapa dinas ya, terutama yang berdinas yang berhubungan langsung dengan masyarakat itu. Contohnya ada pelatihan-pelatihan juga gitu ya. PKK yang ketua tim penggerak PKK yang notabene Bu istri dari wali kota pun juga berkolaborasi dengan banyak dinas untuk memberikan
masukan-masukan, terutama yaitu tadilah supaya mereka bisa berdikari, berdiri di kakinya mereka sendiri dengan pengetahuan-pengetahuan baru, dengan skill-skill baru. Yang namanya skill itu kalau kita tidak mulai belajar kan nggak bisa gitu, karena ini kepikirannya adalah memberikan bekal pada perempuan-perempuan, ibu-ibu, ibu-ibu muda juga, untuk mereka bisa mempunyai kesibukan yang juga menghasilkan gitu, supaya nanti tidak terlalu bergantung banget kepada laki-laki gitu ya, pada suami lah tentunya, seperti itu, punya penghasilan sendiri, bisa memanjakan dirinya sendiri gitu. Kalau di pemerintah Kota Madiun alhamdulillah itu sudah sangat berjalan ya, dan tidak memerlukan skill yang luar biasa banget gitu. Misalkan kayak kemarin program dari Bapak Wali Kota, kita memberdayakan ibu-ibu itu untuk berkebun. Jadi kita kasih bibit kunyit hitam, di mana nanti hasil dari kunyit hitam itu bisa dikembalikan lagi ke pemerintah Kota Madiun untuk diolah. Jadi kita beli untuk itu diolah lagi oleh pemerintah Kota Madiun gitu, melalui Dinas Pertanian dan pihak ketiga. Jadi luar biasalah, Madiun ini sudah sangat memperhitungkan dan juga memikirkan bagaimana perempuan itu nanti bisa menjadi seseorang yang juga berguna dan juga bermanfaat tanpa melupakan kodratnya sebagai perempuan dan ibu rumah tangga gitu. Apa sih pesan yang mau ibu sampaikan ke perempuan-perempuan sana yang masih takut untuk tampil? Ya, untuk perempuan-perempuan yang ada di Kota Madiun, harapan saya bisa makin menggali potensi-potensi dirinya, bisa makin tahu kapasitas dirinya, kapabilitas dirinya, dan tidak takut untuk tampil dan mengaktualisasikan bakatnya atau kemampuannya. Jangan takut untuk gagal, yang penting adalah usaha dulu di depan, dan kalaupun itu gagal, paling enggak perempuan itu cepat banget mencari solusi bagaimana untuk bangkit dari kegagalan. Jadi jangan takut, karena ada saya di sini dan juga Mbak Fira untuk support semua perempuan-perempuan wanita yang ada di Kota Madiun dan juga secara global di Indonesia. Banggalah menjadi perempuan, karena perempuan itu multitasking person, apapun bisa. Itu pesannya. Gini aja, terima kasih banyak. Terima kasih juga. Terima kasih juga.